helm siap. Helm apa? Tas udan. Cek, eto lek kecapan nek dilapis sik. Ayo.
durung ini, Pak. Ini, Pak, dua-duanya. 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 Tapi lah iso iso ngene ya aman kok. Karena benturan aja. Lagi lah, lagi, Pak. Aman kok, Pak. Wis aman kok. Iya. Komen di. Eh? Panjang. Center Joshua. Perkembangan Ibu pakai 33 seputaran Raya Darmo ya. Setelah kita lakukan pengecekan alat gerak, alhamdulillah untuk alat gerak atas bawah bagus Ibu, tidak ada masalah. Jadi sementara kita melakukan penanganan untuk luka-lukanya Ibu. Korban R2 dengan R2 ya, tabrak lari. Sementara itu dulu fokus penanganan 85. Ini lho, soalnya kan nggak ada rumah sakit, aku jamin keluarganya gak gelem. Sementara istirahat no si enam markas, yo, istirahat no si enam markas, bentir pun keluarga gue HP nggak sih bapak Apal? Soalnya kalau diperiksa no kesulitannya ya, aku mau, karena keluarganya ada gak sok. Nah aku bentir istirahat no kantor aja, jemput keluarganya, kalau jaluk di kamar rumah sakit. Kona rumah sakit mana lo? Kan ini penjuk nak kena soal hujan. KTP ni. Kang Gowo. Kang Gowo jemput tu no. Belum? Itu. Betul ini masih lemah bang ilo. Soalnya elemennya apa ni lo? Mio ya itu, Mio tau apa itu? Gini, tidak apa-apa pak. Atau jenengan mau bawa langsung rumah sakit? Nah, makanya istirahat saya enak kantor gini. Ini benar bapaknya. Sik mas. Iya. Oke, halo bapaknya, nggak apa-apa mas, bapaknya habis kecelakaan. Jadi sementara nanti jenengan jemput di kantornya PMI ya.
Sherlock aja, Pak. Monggo sih, sampean ngomong sih, sampean ngomong ae, sampean ngomong dhewe, sampean ngomong dhewe. Sampean ngomong dhewe. Dimatikan dulu aja, Pak. Nggih, enggak apa-apa dimatikan dulu aja. Nanti tak telepon lagi. Enggak usah nangis, lanang kok nangis. Ayo. Bapaknya enggak apa-apa. Bapaknya enggak apa-apa. Lih, bapake jesok telepon. Bapaknya enggak apa-apa. Nanti tak telepon lagi. Sampeyan tak telepon iki. Wes. Tumpakne wis gak udan. Pak Ezra di kantor dulu aja, nggih. Halo. Halo, enggak usah nangis. Sampai nangis tambah gak mari-mari. Telepon ibu nanti supaya keluarga siapapun suruh jemput kantornya PMI, bapaknya ben istirahat sik ya. Heeh, ya wis, enggak usah nangis. Bapaknya enggak apa-apa udah. Ya. Nanti saya share lokasinya ya. Iso? Ya, Pak Ben. Aman ta? Gak silir. Ya wis. Lihat kene yo. Lihat iki dari ambulannya. Apa? Dalam? Aman. Aman, bisa kok. Rime kok ngene? Tinggal kene yo. Keluarganya sini suruh ambil STN. Nggih, ya wis tinggal kene. Tambah resiko dhewe. Bawa. Ini bawa. Ini. Monggo. Teman foto. Oh iya, saya foto dulu ya, Pak. Nggih, monggo. Oke, siap, sudah selesai. Nggih. Nanti kalau itu suruh ke sini aja. Sama Bapak STN. Nggih. Siap. Nggih. Adrian, Pak. Kuasa bisa. Nggih. Ini PMI sini kita. Sini. Oh, yang ini. Jalan Runcing ini. Bukan, gubengnya. Nggih. Kalau Bambu Runcing kan khusus untuk transfusi darah. Kalau gubeng ini memang khusus untuk kecelakaan-kecelakaan. Fer, bapaknya dalam. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, tak? Oke, makasih, Pak. Oke. Mas, monggo. Oke. Men Center, perkembangan 33 Darmo. Satu korban akan kita geser ke posko PMI sembari menunggu keluarga. Untuk dua korban, diamankan di dalam BSI ya, Bank BSI. Sementara itu dulu, 85. Thank you.
Selamat malam.